Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat subscribe pun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk membagikan sebuah doa, yaitu doa untuk mendapatkan anugerah dan rahmat. Namun sebelum saya lanjut tentang apa doanya, dengan penuh kerendahan hati, saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk terus mendukung channel yang kecil ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan like dan share video ini. Dan bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda dan segera mengabulkan apa yang menjadi hajat dan keinginan Anda. Amin, amin, ya mujibasailin. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkan amalan ini, silahkan tulis qabiltu. Baiklah para pemirsa dan sahabat subscribe pun dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa yang dimaksud yaitu dengan membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatika fa innahu la yamliku humma illa anta. Saya ulang sekali lagi doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatika fa innahu la yamliku humma illa anta. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu anugerah dan rahmatmu karena hanya engkaulah yang memiliki keduanya. Adapun faedahnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW didatangi seorang tamu, lantas beliau mengantar tamu tersebut ke rumah salah satu istri beliau untuk dijamu. Tetapi sayang, pada saat itu tidak ada seorang pun dari istri-istri beliau yang dapat menyediakan jamuan untuk tamu tersebut. Dalam pada itu, Rasulullah SAW lalu berdoa. Dengan doa tersebut di atas, maka tidak beberapa lama kemudian datanglah seorang ke rumah beliau dengan membawa hadiah berupa daging panggang. Lalu beliau bersabda, inilah anugerah dari Allah, sedangkan pada waktu itu aku sedang menanti rahmat. Demikianlah, semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabatku semua, manfaat di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.